Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hadi Utami. Pada sore hari ini kita sedang berada di Balapulang. Hari ini ada kegiatan resolusi jihad dari Margasari menuju ke Balapulang. Dan kebetulan pada sore hari ini juga akan sudah disiapkan untuk penerimaan dari Margasari menuju ke sini dan nanti dilanjutkan ke Lembah Siung sampai dengan Selawi. Oke, kita akan saksikan untuk kegiatan Oh!
Oke, ribuan santri dari Balapulang dan Margasari menuju ke gedung NU di Balapulang ini, dan kita akan terus saksikan kegiatan resolusi jihad di sore hari ini dalam rangka Hari Santri Nasional di tahun 2019. Kita lihat bersama. Oke, ini sebentar lagi sampai di gedung MEC Kecamatan Balapulang. Peserta dari Margasari sudah hampir sampai di sini, dan nanti akan serah terima secara langsung dari Margasari ke Balapulang. Tidak tentu nanti dari Balapulang menuju ke Lebak Siung. Apakah dari resolusi jihad di tahun 2019 ini? Kita terus saksikan kegiatan ini sampai selesai. Pertama, saya menyambut baik selaku Ketua PCNU Kabupaten Tegal semangat dari masing-masing MBC, khususnya hari ini jatuh giliran pada MBC NU Kecamatan Balapulang. Harapan saya mudah-mudahan ini tetap akan memompas semangat kita. Peringatan Hari Santri adalah memperingati peristiwa besar yang dikumandangkan oleh orang besar. Peristiwa besar dalam bentuk resolusi jihad yang mampu menentukan hidup atau matinya bangsa Indonesia ini dikumandangkan oleh orang besar, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melalui resolusi jihad, semangat dari warga bangsa Indonesia tergugah untuk bersama-sama melawan penjajah yang telah mengultimatum dari darat, laut maupun udara. Sekali lagi, semangat, semangat, dan semangat. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan saya dilayan. Siap berangkat. Untuk semua pasukan yang dari Margasari, hadap kanan, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, yang terhormat pengurus RTI Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, yang terhormat pengurus MBC NU Kecamatan Balapulang Surya Muatan Fidyah, yang terhormat pengurus MBC NU Kecamatan Margasari Surya Muatan Fidyah, yang terhormat Muspika Kecamatan Balapulang, yang terhormat segenap badan otonom Nahdlatul Ulama Kecamatan Balapulang dan Margasari,
Nahdiyun Nahdiyat yang berbahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa menghadiri, mengikuti pelaksanaan Kirab Hari Santri Nasional serah terima Panji Nahdlatul Ulama dari Kecamatan Margasari menuju Kecamatan Balapulang. Rahmat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, dalam halangan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Usahakan hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, dalam halangan nasibmu, bangkitlah. Mantap, mantap. Amanat berupa panji kirab resolusi jihad
yang dilaksanakan oleh RMI PCNU Kabupaten Tegal untuk diteruskan kepada MBCNU Kecamatan Maksimu. Balap pulang. Balap pulang. Balap pulang. Balap pulang. Teruskan. Hari ini saya serahkan kepada MBCNU balap pulang untuk nanti diteruskan kepada MBCNU Kecamatan Maksimu. Mudah-mudahan kita resolusian pada tahun ini akan membawa manfaat yang besar demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan kemaslahatan bangsa dan negara. Terima kasih. Allahumma fiqhah thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi prosesi dari serah terima pataka dari Kecamatan Margasari ke Kecamatan Balapulang, selanjutnya besok akan dilanjutkan ke Kecamatan Lebak Siuk dan nanti puncaknya yakni di Selawi di Pendopo Kabupaten Tegal. Begitu bagi teman-teman yang tidak bisa menyaksikan, bisa disaksikan lewat channel ini. Demikian yang dapat kami berikan untuk kegiatan di sore hari ini, yakni serah terima pataka atau resolusi jihad dalam rangka Hari Santri Nasional di tahun 2019 ini. Dan insya Allah tanggal 22 Oktober nanti puncaknya kita akan saksikan juga di Kabupaten Tegal. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Idina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.